Daripada isu lambang sehingga rundingan kerjasama, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat gagal dan tidak mempunyai ketokohan yang dapat menarik semua parti pembangkang untuk duduk di bawah satu kema. Berbeza ketika gabungan pembangkang, Pakatan Harapan sebelum ini dipimpin Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana sebarang ketetapan diputuskan secara konsensus, Anwar dilihat gagal meletak dirinya setaraf dengan mantan Perdana Menteri dua kali tersebut. Dalam isu pemilihan lambang, Anwar gagal menghormati keputusan konsensus PH selepas DAP dan Parti Amanah bertegas dengan pendirian menggunakan logo rasmi. Ia sekaligus menunjukkan betapa keras kepalanya ketua pembangkang itu.